Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video, channel yang berisi video tutorial dan video pendidikan yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ada pun cara untuk edit foto menjadi latar transparan di Microsoft Word 2010. Caranya sangat mudah ya teman-teman ya. Di sini saya telah mempersiapkan sebuah foto ya, dan di mana foto ini akan saya hilangkan backgroundnya dan akan menjadi transparan ya. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman, masuk ke menu format, lalu teman-teman pilih nih remove background ya. Nah, kemudian teman-teman atur saja ya, atur sehingga yang warna ungu ini tidak masuk di bagian foto ya, itu di bagian orangnya seperti teman-teman. Nah, ini kita pilih ini ya, ini mark areas to keep atau penanda area untuk dipertahankan, sedangkan ini tanda area untuk dibuang. Kita tandai bagian yang akan kita buang ya, kita klik ini lalu kita tempatkan sini tandanya teman-teman, seperti itu ya, mudah sekali teman-teman. Nah, ini mudah sekali ya, teman-teman bisa memperbesar ya jika ada bagian yang kecil dan susah untuk dilihat. Nah, ini teman-teman ada bagian yang itu ya. Oke, kayak ini sudah teman-teman ya. Nah, kemudian untuk menghilangkannya teman-teman klik ini, keep change ya. Nah, ini teman-teman sudah jadi dan backgroundnya sudah hilang ya. Sekarang teman-teman atau kita siap atau tinggal menyimpannya menjadi gambar kembali atau foto ya. Teman-teman klik kanan saja pada bagian gambar, lalu teman-teman pilih ini, save as pictures ya. Nah, ini tinggal ganti namanya file. Nah, lalu save as tipenya jangan lupa teman-teman ubah ke PNG ya, portable network graphic. Setelah itu klik save ya, dia akan tersimpan di picture library. Jika teman-teman ingin lebih mudah lagi, kita tinggal menyimpannya di desktop ya agar cepat terlihat. Kayaknya sudah teman-teman, kita lihat saja. Nah, ini sudah. Nah, beda kan, backgroundnya sudah hilang. Nah, ini, nah ini, ini gambar yang awal, ini gambar yang setelah diedit. Oke teman-teman, mudah kan caranya? Nah, itulah cara edit foto menjadi latar transparan di Microsoft Word 2010. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, silakan klik tombol like untuk menyukai tutorial ini. Bagi juga tutorial ini ke teman-teman yang lain yang belum tahu caranya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.